Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami mau mereview pengerjaan pengecatan kos-kosan di area Surabaya. Ini kusen kayu yang sudah selesai dicat. Ini area luar ya, area teras. Sampai ke sana teras sudah selesai dicat. Ini kita mau masuk. Dalam ini masih proses repair plafon yang rusak, dibenahi, nanti dicat. Plafon-plafon yang kurang bagus dikupas dulu dan nanti dipelamir supaya nanti hasilnya kinclong ya. Ini satu kamar sudah selesai dicat, barusan selesai. Ini kasur belum dipasang karena belum dibersihkan alasnya. Jendela kayu yang tadi kita sudah perlihatkan tampak depan, ini tampak dalamnya kamar. Ini ada almari pakaian buat yang mau kos. Kos yang ini lumayan kecil ya, dan dari owner nanti setelah ditempati mau dipatok. Untuk tahun ini harga 600.000 per bulan, dan ini dikasih satu kamar, ini khusus satu orang. Dan fasilitasnya kita dikasih ranjang, kasur, almari, dan mandinya kamar mandi di luar, kamar mandi bersama-sama dengan airnya, air sumur. Dan ini yang satu masih meramu ramuan untuk nempel pelamiran. Ramuane nopo niki Mas? Casting damelim napa mboten? Mboten damelim. Kagem perbaikan. Ya, ini lorong sini sudah kelihatan bersih. Dereng di pinggiri Mas Dongge. Okay. Ini pojok-pojokan belum di pinggiri. Ini lorong menuju gang. Ini kamar yang sudah laku tapi belum dicat pintunya. Ini kusen-kusen zaman dulu ya, model kusen gini. Demikian sekilas video kami, review kerjaan kami saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.